Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berada di bawah Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta menggelar sterilisasi kucing jantan lokal yang dilaksanakan di ruang kaca Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kegiatan ini masih akan terus berlanjut, kita untuk menekan populasi kucing, kemudian untuk kesehatan hewannya, menjadikan para masyarakat dan pemilik hewan kesayangan bertanggung jawab dan bahwa itu penting gitu. Untuk dalam rangka juga menekan, untuk dalam rangka tetap mempertahankan DKI Jakarta bebas rabies juga. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.